Melalui kaos, Shovano Chom Valius isyaratkan hengkang dari Bali United. Kontrak Shovano Chom Valius akan ditentukan hari ini, 13 November 2017, lewat negosiasi dengan CEO Bali United, Dieter Tanuri. Bali United bergerak cepat dalam mempertahankan pemainnya bertahan musim depan. Salah satunya Sang Raja Gol Liga Indonesia milik mereka Shovano Chom Valius. Chom Valius sendiri belum menentukan sikapnya bertahan atau hengkang dari Bali United. Owner Bali United Dieter Tanuri menyatakan, nasib Chom Valius akan ditentukan Senin 13/11 siang. Namun mereka tidak akan memaksakan jika sang pemain ingin keluar mengingat harga Chom Valius yang selangit. Kami belum mendapat kepastian. Esok, hari ini Red, ketemu lagi. Kita berpikir Bali ini untuk selamanya. Tidak ingin memaksakan. Besok jika kemungkinan negosiasi gagal, berarti gagal, kata Dieter Tanuri usai laga semalam. Penyerang asal Belanda ini mengungkapkan jika dirinya mencium adanya politisasi di sepak bola Indonesia, sehingga keputusan itu belum diambilnya. Saya berpikir masih muda, baru 33 tahun, dan saya tentu mengutamakan karir sepak bola saya. Di Indonesia, politik mencampuri sepak bola, kata Chom Valius, kemarin. Sinyal hengkangnya Chom Valius semakin menguat setelah dirinya membagikan 33 t-shirt berwarna putih yang bergambar karikatur wajah dirinya di bagian depan kepada pemain dan ofisial Bali United. Karikatur itu bertulis nama semua pelatih dan pemain Bali United di depannya.